yang minus. Oke, mati. Ini minus karena ini kan minusnya masih full. Kita serang yang minus aja ya. Oke, minus, kita serang yang minus full, jangan yang minus. Oke, cuy, kembali lagi channel Masimin, channel free player aja menabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server global ya. Oke, dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin ngelanjutin anniversary dungeon. Oke, ini udah hari ketiga dan udah nongol 3 stage yang baru, cuy. Oke, yang pertama stage 5 nih, ada Relic of Fire. Kita melawan 6 Moltres anjing, dan hadiahnya diamond dong. Oke, okay, stage effect, light and darkness form. The fire is burning brightly. Victory condition, light all the torch. Oh, kita harus menyalakan semua torch. Menyalakan semua torch, menyalakan semua Moltres-nya. Wait, wait, ini gimana maksudnya menyalakan semua the three legendary brother. Okay. How can we stop all of this? Slow King tells you that you need to go to the island where the three legendary brother calm everyone down. So you came here first island. In the first island is Island of Fire. You need to pass the puzzle set Moltres light and darkness from. The fire is burning brightly. Oh gitu. Oke, oke. Oh. Berarti mungkin kita harus nyetun semuanya ya. Wait, 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 wait. Kalau misalnya kita nyerang ini. Oh gitu, nyerang ini. Set. Oke. Oh, ini puzzle, coy. Ini puzzle ya. Apakah lolos? Oh, nggak lolos. Berarti kita harus membuat mereka jadi Moltres ya, bukan petrify ya. Oke. Oke, ini kalau kalian yang masih belum dong, satu serangan dari si Pikachu itu bakal ngecross ya. Ngecross itu membuat petrify plus gitu. Jadi kalau misalkan kalian nyerang Moltres yang depan tengah ya, depan tengah, itu berarti yang depan tengah terus yang belakang tengah, kanan kiri depan itu bakal jadi bakal jadi nih. Aku liatin langsung ya nih. Ini bakal kesetun semua. Nah, kalau kesetun semua kayak gini itu kalian gagal ya. Gimana caranya dia nggak kesetun semua? Oke, 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 oke. Kalau skill satunya sama ya. Oke, skill satunya sama ya. Berarti kalian harus nyerang ini ya, yang kiri nyerang yang tengah dulu ya. Kalian harus nyerang yang tengah depan, habis itu kalian nyerang yang depan atas, habis itu kalian nyerang yang belakang bawah ini ya, belakang bawah. Set, udah kalian bakalan menang ya. Karena di sini harusnya Moltresnya hidup semua. Nah, ketika Moltresnya hidup semua itu kalian posisinya menang. Itu gampang banget, coy ya. Puzzle-nya terlalu mudah ya. Depan tengah, terus habis itu depan atas, belakang bawah. Dah. Otomatis kalian menang. Oke, kita langsung masuk yang kedua ya. Ini adalah Island of Electric ini harusnya. Oke, sekarang melawan Zapdos. Kita harus defeat all enemy. Kita harus matiin semua Zapdosnya. Oke. Ini nggak tahu nih ada puzzle-puzzlenya juga atau enggak ya. Bentar. Kita coba, ini agak-agak tricky kayaknya. It seems puzzle set up by Zapdos. It seems that the positive and negative electrode key to solving puzzle. Play closer to their polarity only by connecting the positive and negative electrode. Oke. Okay. Udah cuman itu doang loh padahal. Ya kita coba pakai skill 1 ya. Kita nggak pakai skill 2, coy ya. Kita pakai skill 1 aja coba. Kenapa sulit gitu, coy? Oke, okay, ini minus, minus. Kita langsung bunuh satu ini ya pakai skill 2. Oke. Okay. Ini plus, kita pakai skill 1 aja ke sini. Set. Nah, ini pakai skill 2. Oke. Okay. Oke, okay, harusnya setiap satu ronde kalian harus nge-kill 2 ya. Setiap satu ronde kalian harus nge-kill 2. Harusnya bisa, Cok. Oke, okay, harusnya bisa, Cok. Ini kita pakai langsung pakai skill 2. Set. Ini minus. Langsung pakai skill 2 bisa ini harusnya. Mati langsung. Oke, okay, nah ini semuanya minus nih. Semuanya minus. Kita pakai skill 1 aja ya. Biar nanti di ronde 3 skill 2-nya masih tetap bisa, coy.
Oke, ini kita bunuh yang depan dulu deh ya. Oke, yang depan sat. Oke, nah, ini kita pakai skill 1. Yes, mati. Nah, ini ya. Setiap satu ronde kalian harus nge-kill 2. Ini kayaknya kita bisa lo. Ah, nggak bisa juga, Cok. Karena Zapdos-nya minus-minus anjing. What the hell? Oh my god. Aduh. Nggak bisa lagi, Cok. Aku ini jadi bingung anjing. Oke, ini nggak bisa lolos juga, Cok, kalau kayak gini. Lah, gimana caranya, anjir? Sumpah nggak bisa lolos-lolos, Cok. Oke, kita coba sekali lagi deh. Kita coba sekali lagi. Masa nggak lolos, anjing? Oke. Oke. Bentar, ini plus ya, plus kita serang yang minus, ini minus kita serang yang plus. Oke, ini minus kita serang yang plus. Oke, mati ini ya. Ini plus kita serang yang minus. Oke, ini yang plus kita serang yang minus. Ini minus kita serang yang plus. Oke, kayak gini ya. Ini sekarang minusnya ada 3, Jo. Ini nih sulit nih. Minusnya ada 3, anyong aseo. Oke. Aduh. Kita serang yang depan dulu deh. Kita serang yang depan lagi. Oke. Ini kita serang yang ini. Oke. Nah, ini si Pikachu yang terakhir. Ini minus. Kita serang yang plus dan berharap yang plus mati, please. What the hell, gak mati. Gak mati, Cok. Nah, ini gimana coba minus-minus semua nih. Oke, ini gak ada. Oh, ada yang bisa ulti, bisa. Harusnya sih ini bisa ya, bentar. Kita coba ya, kita coba, Cok. Kita coba. Oke, kita ultimate yang paling bawah. Gak mati, Cok. Ini kurang satu, harusnya kita bisa lolos, Cok. Sumpah ini kurang dikit banget. Tinggal satu dan dikit banget, Cok. Oke. Harus perhati dan bunuh semua di itu. Oke. Oh, gitu, oke. Oke, sekarang kita masuk ke anjing, nanti aku berarti ngedit ini. Oke, sekarang kita masuk ke 6 ya. Ini udah nyampe ke 6. Lawan 6 Zapdos ya, ini Island of Zapdos, Thunder Island, Cok ya, Thunder Island lawan 6 Zapdos. Nah, di sini kalian harus ngekill semua Zapdosnya ya. Yang pertama, nih kalian yang harus kalian perhatiin, ini kan ada di atasnya ada minus sama ada plus. Nah, kalau misalkan Pikachu-nya minus, itu kalian harus nyerang yang plus. Kalau misalkan Pikachu-nya plus, itu kalian harus nyerang ke Zapdos yang minus, oke? Dan jangan kalian bunuh, Cok, tapi kalian sekaratin dulu aja. Oke, kita coba ya. Ini kita serang ke yang plus ya, karena dia minus. Ini plus, kita serang ke yang minus. Oke, kita sekaratin semua, Cok. Ini kan plus kan. Plus, kalian serang yang minus. Ingat, jangan dibunuh ya. Jadi kalian sekaratin aja, Cok. Ini kan minus, kita serang ke yang plus. Oke, ini minus, kalian serang yang plus. Nah, gini. Nah, ini plus, kalian serang ke yang minus. Nah, ini tengah. Nah, ini kan Zapdos-nya udah sisa setengah semua kan ya. Udah sisa setengah semua. Nah, setiap ronde itu Zapdos-nya bakalan berubah, Cok. Mengacak ya, minus plusnya itu bakalan ngacak. Oke, nah, di ronde 2 ini tinggal kalian serang sama kayak ronde pertama tadi ya. Nah, kalian serang ini plus ke yang minus, ini plus ke yang minus. Yes, plus ke yang minus. Terus Pikachu ini min ke yang plus ya, min ke yang plus. Pikachu yang ini min ke yang plus juga. Nah, ini min yang kalau nah. Jadi semua Zapdos-nya kan sekarat ya, semua Zapdos-nya sekarat. Set. Dia ngacak lagi. Nah, di ronde 3 barulah kita ngabisin semuanya ya. Kita bunuh semua Zapdos-nya, Cok. Oke, nah ini minus kita hajar ke yang plus ya. Hajar ke yang plus. Oke, ini minus kita hajar ke yang plus. Ini minus kita hajar ke yang plus. Nah, ini kan plus kita hajar ke yang minus. Udah gitu doang, Cok ya. Gampang. Yang penting jangan kalian bunuh ya. Jangan kalian bunuh di awal ya, Cok. Jangan kalian bunuh di awal. Jadi kalian harus sekaratin satu persatu gitu. Kalau kalian bunuh di awal malah nggak lolos ternyata, Cok. Oke.
Oke, nah di sekarang stage terakhir nih, stage 7 ya. Ini kita udah nyampe Ice Cave ya. Ini Ice Cave. Nah, di sini untuk kemenangannya break all the ice without breaking Reggie Ice. Oke. Kita nggak boleh ngekill si Reggie Ice, tapi kita harus bunuh si Articuno kayaknya ya. Kita coba dulu deh ya. Kita coba dulu, coy. Jadi kita harus bawa Skizor, oke. Bawa Skizor, bawa Dragonite sama Gardevoir boleh deh ya. Gardevoir boleh deh. Oke, dah kita challenge coba ya. Kita cuman harus bunuh Articuno, harusnya sih gampang ya nih. You came to the island of relic is wrapped in layer of solid ice. To break ice to take out the relic, but you need to control your power without destroying the relic. Oke. Okay. Nah, Reggie Ice itu bakalan mati. Bunuh semua Reggie. Oh, kita harus bunuh semua Reggie Ice tanpa Articuno. Oke. Okay. Oke, kita harus bunuh semua Regi Ice-nya tanpa ngekill si Articuno. Oke. Dan hanya dengan satu ronde ya, hanya dengan satu ronde. Oke. Regi Ice itu setahuku harus 3 kali di-kill ya, 3 kali diserang dia baru ini nih. 3 kali diserang dia baru apa namanya? Baru pecah. Tapi enggak tahu ya yang di sini kayak mana gitu. Kita coba bawa ini deh. Oke, kita coba challenge. Semoga ya, semoga bisa menang. Soalnya kita cuma dikasih satu ronde, cuk. Oke, naik slash. Stun set. Ini kena tiga-tiganya kan. Set, flame swirl. Nah, langsung mati dua-duanya. Yes. Ini udah kena. Oke, nice. Thunder punch. Thunder punch ini. Enemy array. Kalau yang ini single. Oke, kita pakai Thunder Punch biar kena dua-duanya, cok. Set, kena dua-duanya. Blast Kick kayak kalau nggak salah kan, oh nggak kena dua-duanya ya. Ya, kita masih sisa satu, cok. Kurang. Berarti harus ada yang kita ganti. Wait. Kalian pakai yang bisa jal nyerang ke depan belakang. Yang bisa nyerang depan belakang. Ntar kita ganti pakai Registeel ya. Oke, kita challenge. Kita coba ganti pakai Registeel ya. Oke, Nexus ini yang diganti harusnya si ini anjing, yang diganti harusnya si Green Ninja nya yang nggak guna, coy. Oke, ini yang tengah kita bunuh dulu. Thunder Punch, set, mati dua-duanya. Nah, ini Zap Blaster harusnya kena dua-duanya, set. Nah, hitnya kalian bisa pakai ini ya, kombonya kalian bisa pakai ini atau pakai yang lain lah. Pokoknya kalian cari Pokemon yang bisa nyerang depan belakang, udah harusnya kelar. Oke, jadi ini ya tutorial untuk Dungeon 5, 6, dan 7. Oke, aku cukupin sampai sini ya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan gamenya seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Salam Mampus Gaming. Bye.